Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, saat ini kita kembali memantau situasi di Tanjakan Ekstrim Batu Jomba ini pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2024. Ini kondisinya di siang hari ya, setelah dilakukan penimbunan. Dan tadi tidak sempat admin videokan saat penimbunannya. Dan di sini kita lihat Tanjakan Batu Jomba ini sedang dilakukan pemadatan. Oke, dan di sini ada truk puso yang remblong ya. Ini juga di seputaran Batu Jomba, tapi posisinya saat ini di Aek Latong. Menurut informasi yang admin dapat, truk ini remblong dari atas ya. Terpaksa banting setir ke kiri. Ini kondisinya. Plat D bosku, ini plat D dari mana ini ya? Kayaknya truk ini jauh ini. Aduh. Miri bosku. Oke bosku, truk ini akan segera dievakuasi ya menggunakan truk logging. Ini dia yang akan menariknya. Oke, kita akan melihat pengevakuasiannya ya. Supirnya masuk. Oke, akan segera ditarik. Ups. Ups, ternyata tidak sanggup bosku. Ini dia supirnya ya. Oke, ternyata truk loggingnya tidak sanggup menarik truk ini. Kita akan tunggu ya, ini apa nanti yang akan mengevakuasi truk ini. Oh.
Oke, akan dicoba lagi bosku. Oke, dicoba lagi. Lagi. Oops. Ngeri, boh. Oke, kayaknya akan ganti posisi bosku. Oops. Oke, akan dicoba lagi bosku. Tidak bisa bosku. Oops. Di belakang truk ini ada kayu yang menghalangi. Oops. Aduh. Tetap tidak bisa. Terus bus rapi memaksa masuk bosku. Lewat itu. Ah. Betul kalau kira. Terus dia memaksa dia. Oops. Oops.
artis batu jomba. Oke, ini kayaknya akan ditarik ke depan bosku. Oke, ini akan ditarik ke depan bosku. Ini dia yang menariknya bosku. Ada 2 unit. Bahan seramnya tinggal bosku. Jadi ya, bahan seramnya. Wih. Oke bosku, akan dicoba lagi. Oke. Ups. Bosku. Wis. Aduh, ini nih, Pak. Oke, alhamdulillah evakuasinya berjalan dengan lancar, bosku. Oke, alhamdulillah evakuasinya berjalan dengan lancar, bosku. Ini. Ini dia situasinya, bosku. Ini truk yang mengevakuasi dan yang itu satu lagi. Jadi admin himbau kepada pengendara dimanapun berada supaya tetap berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Nah, di sini ada truk trailer bermuatan besi ulir ya. Ini kurang lebih 70 ton. Terbalik di seputaran Simirik. Dan rencananya ini akan segera dievakuasi. Oke. Ini dia. Kondisinya seperti ini. Dan bannya ini sempat pecah ya. Pecah. Mudah-mudahan evakuasinya ini berjalan dengan lancar. Ngeri ya. Memang ini sopirnya ini baru pertama kali lewat dari sini. Makanya mungkin belum tahu kondisi jalan di sini ya. Memang beberapa minggu ini sudah ada kurang lebih 5 truk yang mengalami insiden di tanjakan ini. Ini kita berada di Simirik, perbatasan antara Padang Sidimpuan dan Tapanuli Selatan. Ini dia kondisinya. Nah, ini mau menuju ke PLTA Marancar. Nah, ini kondisi kabinnya. Bannya pecah juga ini ya. Wih. Ngeri ini bosku. Oke, ini dia besi ulirnya. Mudah-mudahan nanti evakuasinya ini berjalan dengan lancar. Ikuti terus videonya bosku. Memang jalannya agak kecil di sini ya. Ups, gawat.